warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya sudah mendownload banyak font. Kemudian kita cek dulu fontnya. Nah, di sini ada beberapa font yang tersedia di bawaan Windows. Saya cari Source Sans. Source Sans. Nah, belum terdapat teman-teman. Jadi untuk menginstalnya kita ekstrak terlebih dahulu. Nah, kemudian kita buka folder penginstalan. Kalau banyak begini kita blok semua. Kemudian kita install teman-teman. Kita tunggu. Nah, kita cek. Nah, sudah tersedia teman-teman, Source Sans Pro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.